never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be. Oke, juragan semua ya, welcome back again yo. Bersama Kang Mumu di channel Puspita Melati. Apa kabar juragan semua ya? Kita kembali lagi seperti biasa, kita mau review ini unit, gak kelihatan ya, gak ngeblur ya terlalu jauh. Kali ini kita mau review L300 Solar ya. Ini pesanan dari Blora. Untuk harga ada di 71 juta ya, 71 juta rupiah ya. L300 standar 6 bangku ya. Ya kelengkapan standar seperti biasa. Nek mau tambah TV tambah 1,5 juta, nek mau tambah running text tambah 2,5 juta. Kayak gitu aja. Nanti unitnya seperti apa kita review, nanti sekalian kita riding. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Puspita. Oke, juragan, untuk penampakan unitnya seperti ini ya. Kita agak jauh ya, soalnya itu di luar juga hujan ya. Ini standar 6 bangku. Oke lah sebentar ya. Oke. Duh. Oke, ini ya L300 Solar standar 6 bangku. Pesanan dari Blora ya. Seperti biasa harga 71 juta ya. Lengkap headlamp, fog lamp, lampu hias, terus apa? Lampu strobo ya. Oke, kita lihat dari samping. Gantian nih ya unitnya. Tuh ya, roof cover ya. Ini habis kehujanan ya, kesenang Blora. Oh, panjangnya kurang lebih sama ya kayak Bison ya, L300. Sekarang untuk L300 sama Bison kita panjangnya sama ya untuk unitnya ya. Untuk request gambar ya, ini request dari customernya, termasuk tulisan juga ya, kepuasan Anda kebahagiaan kami ya, ini request dari customernya. Terus gambar sunan-sunan, wheel cover seperti biasa udah ya. Mari hujan ya, mari ya, tuh ya, kelihatan ya hujan ya. Terus untuk gambar bagian belakangnya ya, bisa jangan lihat Sunan Kalijaga ya. Terus di atas ada tulisan pariwisata ya, Rimo Ing Pandum, terus nomor WA ya. Oke, sebelah sana gambarnya anggap aja sama ya. Soal hujan kita terkendala ya buat review-review seperti ini kalau hujan ya. Oh nice ya. Monggo langsung diagendakan ya, nek mau datang ke lokasi bengkel kita atau mau pesen langsung diagendakan ya, bisa tanya-tanya langsung ke nomor WA ya. Nomor WA-nya di deskripsi ya, bisa dicek nanti ya. Save aja Kang Mumu. Nanti kita riding sebentar ya untuk unitnya. Tuh hujannya deras banget. Oke, untuk kokpitnya ya kelihatan ya. Tuh hand rem, tuh ya, tongkat hand remnya.
Nur, wiper Nur. Kita lihat ya wipernya ya. Oke, aktif ya. Wipernya aktif, enggak usah khawatir ya kalau hujan. Wuh. Bambu-bambunya loh. Ini di belakang sini ada bambu kecil hadap sini. Ada apa enggak? Nek bison kan ada. Oh, ada. Ada bambu. Bambu kecil ya, ada di sini tuh ya. Kelihatan ya, ada di belakang. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi totalnya 7 bangku nek bangku kecil di belakang sopir itu dihitung ya. 7 bangku. Mantap. Hujannya terus hujan ya, jadi kita kesusahan buat ini. Terus nanti langsung aja nanti kita ambil video riding ya. Bukan nanti ambil video riding sih, kan yang jelas ini hujan. Tapi kemarin udah kita videokan ya untuk ridingnya, nanti setelah ini nanti videonya tampilkan di belakang ya. Ini udah persiapan mau berangkat kirim ya. Kemarin kita udah riding. Gak salah bareng mana ya kemarin ya, bareng kiriman mana ya aku lupa tuh. Ini mau dimundurkan ke sini terus langsung kita nunggu towingnya. Tuh ya gambarnya yang sebelah kanan sama ya kayak yang sebelah kiri ya. Nice ya. Oke, sampai di sini dulu aja, nanti kita nunggu towingnya datang ya. Monggo langsung japri call me. Jangan kemana-mana, tapi terus kita melatih. Oke, L300 Blora berangkat riding. Sunan-sunan nerimo ing pandem.
Oke, juragan kita ketinggalan momen ya tadi. Tadi kita tinggal riding bareng yang unitnya di depan. Ternyata keretanya udah naik. Ya ini keretanya udah naik ke towing. Siap meluncur ke Blora. Blora L300 solar ya, seperti ini. Masih juga belum reda ya, belum ada tanda-tanda hujan akan reda ya. Ya PE kayak gini ya, juragan buat jenengan-jenengan semua sing mau ambil nomor antrean ya. Mumpung estimasinya saat ini ada di 2,5 bulan ya. Soalnya nek pas padet-padetnya rame-rame ini kemarin bisa sampai 4 bulan ya. Jadi mumpung ini estimasinya 2 bulan, 2 bulan setengah ya, monggo langsung ambil nomor antrean, langsung japri WA ya, WA nya ada di deskripsi ya. Oke, monggo juragan ya, kita doakan ya semoga ini nanti di perjalanan lancar aman, terus semoga nanti usahanya rame dan barokah, amin ya rabbal alamin ya. Oke, gitu aja juragan ya, Jolali Japri Call Me ya. Oke, kita closing ya, ikan hiu melambai-lambai, goodbye and see you next time, bye bye.